Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Utmi Harso sebagai pengelola atau manajer dari PT GPPP ini, di mana PT ini bergerak dalam bidang peternakan domba. Alamat peternakan ini berada di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen. Kalau domba di PT GPPP ini ada dua produk, yaitu di breeding dan fattening ya. Di mana untuk breeding sendiri kita menggunakan jenis indukan Priangan, sedangkan untuk pejantannya kita menggunakan tiga jenis, yaitu Barbados, Texel, dan Cross. Diharapkan dengan persaingan itu akan menghasilkan bibit-bibit yang lebih baik, lebih produktif, dan tentunya bibit-bibit unggul yang diharapkan nanti bisa meningkatkan produksi domba ya di dalam negeri ini. Untuk pemenuhan bibit-bibit itu masih sangat minim, sehingga atas dasar itulah mengapa kita saat ini akan lebih mengembangkan kepada breeding. Juga kebutuhan domba di Indonesia kan masih kurang, jadi itulah kita mengapa memelihara domba. Kalau kambing kan sudah pada umum ya, hampir setiap orang pun di pedesaan pun banyak yang memelihara kambing gitu. Tapi kalau domba masih sangat sedikit. Kalau di Ubar, dengan adanya Dumbar itu otomatis akan bisa menambah sehat dari domba, kebutuhan pakannya akan tercukupi, terjadinya perkawinan silang alami yang tanpa ada gangguan, sehingga akan lebih menyehatkan. Kalau di sini pengubaran dimulai berangkat tuh jam 8 pagi sampai sore sekitar jam 4, tapi tidak menutup kemungkinan apabila faktor hujan kita akan pulang lebih awal, dan pada saat pulang di awal pun kita harus menyiapkan pakan tambahan karena kebutuhan pakan pada saat pengembaraan otomatis akan kurang. Kalau kemudian di wisata itu tentunya akan mendapatkan income buat kita ya, karena dari dengan adanya itu minat wisata itu sangat tinggi sekali, karena pada saat ini kan yang dibutuhkan oleh para wisatawan adalah tempat yang sejuk, tempat yang indah ya, yang alami intinya, dengan di situ ada nuansa domba ya yang kita umbar, otomatis akan menambah keindahan dan menambah kebahagiaan bagi para pengunjung. Karena di saat ini untuk wisata seperti itu bisa dikatakan terutama di Banyumas belum ada, baru ini yang ada di sini. Kalau perawatan di sini yang jelas kita kebutuhan pakan juga jangan telat, juga komposisinya juga harus memenuhi agar pertumbuhan domba itu juga bagus, sehat. Juga faktor lain adalah di kandang, kebersihan segala macam itu yang harus dilakukan. Karena manajemen domba itu kalau tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak dilakukan secara benar, akan banyak menimbulkan permasalahan seperti domba sakit, domba mati. Nah, itu yang jadi moto kita dalam memelihara domba di sini. Kalau pakan, kalau kita hijauan menggunakan tiga jenis rumput yang dipakai gitu. Ada kita ada pakcong, ada odot, ada tepon jagung. Terus satu lagi ada rumput gajah. Tapi kalau rumput gajah kita tidak terlalu. Untuk tambahan pakannya yang lain, kita ada pakai ampas gandum. Ampas gandum yang difermentasi, terus ampasnya kita ambil untuk diberikan. Terus tambahan lagi adalah untuk anakan kita pakai polar. Terus untuk minumnya kita pakai tetes tebu. Itu yang digunakan sehari-hari oleh kita untuk pemberian pakan domba. Kalau sukanya kita tentunya, kalau berhasil tentunya akan kita sangat senang ya, kita bangga apa yang kita lakukan bisa. Tapi dukanya adalah otomatis di sini karena tempatnya yang cukup tinggi ya, dengan cuaca yang dingin, curah hujannya cukup tinggi juga, terus kebutuhan hijauan yang di sini juga agak bermasalah. Jadi sehingga dukanya kita apabila pakan atau cuacanya kurang mendukung, tingkat kestresan, tingkat kematian juga agak cukup tinggi. Itu yang akan menjadi keprihatinan kita saat ini. Ya saat ini alhamdulillah kita sudah bisa sedikit demi sedikit mengatasi, tapi itu akan menjadi kendala di kemudian hari karena di sini sifatnya alam ini seperti ini setiap tahunnya. Jadi kita harus bisa mengantisipasi untuk tahun ke depan agar ini tidak terjadi lagi. Dan kita akan melakukan langkah-langkah tentunya yang bisa mencegah terjadinya tadi yang seperti saya sebutkan. Alhamdulillah kalau domba sini cukup bagus karena juga sebenarnya peminatnya juga banyak ya para kita. Cuman karena ke sini kendalanya ada lokasinya ya, lokasi yang jalan cukup yang kurang bagus sehingga banyak yang komplain masalah jalan gitu. Tapi untuk secara umum
banyak juga yang datang ke sini, pengen menimba ilmu di sini, pengen beli domba di sini juga banyak. Kalau kita sistem pemasarannya kita saat ini belum terlalu keluar ya Mas ya. Kebanyakan malah mereka datang sendiri ke sini. Jadi pada umumnya kita untuk keluar masuk ke misal warung sate ataupun peternak-peternak yang lain, kita masih belum terlalu. Karena memang kita lagi cenderung ke produksi dulu. Nah nanti kita juga sudah menggait beberapa peternak-peternak di luar untuk kita kerjasama dalam jual beli domba ini. Misalnya di atas itu kan didirikan karena di situ adalah tempat pengembalaan ya. Ya padang yang sangat luas, yang begitu indah sehingga akan menarik orang untuk datang untuk berfoto, berwisata asal mulanya. Nah melihat dari situ kita melihat ada potensi untuk wisata. Jadi makanya di atas itulah itu dibikinkan wisata dengan edukasi adalah hewan, terutama adalah domba. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah untuk pengunjung maupun wisata yang datang ke tempat wisata kami ya cukup banyak dan antusias. Insya Allah untuk prospek kedepannya sih kita sangat berpotensi sekali ya. Apalagi saat ini kan sudah mulai ya, peternakan domba di Banyumas sudah mulai tumbuh. Artinya bahwa kesempatan kita untuk tumbuh lebih berkembang lagi akan lebih besar. Karena dengan adanya bibit-bibit calon-calon peternak yang sekarang sudah mulai ada tumbuh di sini, harapannya bahwa peternakan domba di GPPIW ini bisa menjadi produsen bagi mereka. Untuk yang generasi muda ataupun masyarakat, bahwasanya peternakan domba itu adalah peternakan yang sangat menggiurkan, sangat menguntungkan. Karena dari domba inilah kebutuhan daging di Indonesia akan terpenuhi. Karena sampai sekarang kebutuhan daging di Indonesia, terutama domba, masih sangat kurang. Sehingga apabila kita mau memelihara, kita mau peternak domba, insya Allah kedepannya sangat-sangat berpotensi sekali. Karena memang masyarakat pemerintah saat ini sedang mengembangkan peternakan domba untuk memenuhi kebutuhan daging yang ada di Indonesia. Jadi jangan segan dan jangan malu-malu kita dalam peternak, karena dalam peternak pun kita memiliki rasa senang. Karena apa ya, domba itu sebenarnya dalam pemeliharaannya itu gampang, tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Yang penting kita tekun, rajin, berusaha dan berdoa tentunya, sehingga insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa menghasilkan dan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain maupun negara juga. Kalau ada masyarakat yang ingin berkunjung, pengen main ke PT GPPIW untuk melihat bagaimana peternakan di sini, bagaimana peternakan domba di Menggala ini, silakan saja datang langsung ke peternakan GPPIW yang berlokasi di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Atau bisa menghubungi ke nomor saya di 081-229-27-3646. Saya ulangi, 081-229-27-3646. Silakan saja, kami terbuka dan kami tunggu kehadiran saudara-saudara semua. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, cap capung sebanyak-banyaknya. Terima kasih.